Selamat datang di video pembelajaran MTS Negeri 9 Bantul Happy Student Successful Mas Simba Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Umi Jundiah Mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 Yaitu hadis tentang rahmat Allah Seperti apa? Sebelum itu intro dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 bab 2 hadis tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim sebelumnya kami akan membacakan hadis riwayat Imam Bukhari tentang rahmat Allah. Kami persilahkan kepada kalian untuk memperhatikan, menyimak bacaan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما قَدَ الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي سيأولان لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قَدَ الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي كرر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أرتنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال داري صحابة أبو هريرة رضي الله عن بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا Lama al khalqa tatkala Allah menciptakan para makhluk Kataba fi kitabih dia menulis dalam kitabnya fahuwa indahu fawqal arshi yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy Inna rahmati ghalabat ghadabi Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Arti selengkapnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya di atas arus. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan pada makhluknya tanpa sebab apapun. Rahmat Allah. Kata rahmat berarti kasih sayang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rahmat berarti belas kasih atau atau karunia Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang atau karunia Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maknanya adalah pemilik dan pemberi rahmat yang melimpah. Allah adalah Maha Rahman atau Maha Pengasih. Artinya Allah mengasihkan segala anugerah kepada seluruh makhluk di dunia, baik orang mukmin, orang kafir, binatang, dan lain-lain tanpa pandang bulu. Contoh: Allah memberikan rizki kepada semua makhluk, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan umur, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain baik yang diberikan kepada orang mukmin ataupun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Artinya Allah merimpahkan rahmat kasih sayang yang tiada tara khusus kepada hambanya yang beriman kelak di akhirat. rahmat Allah pada makhluknya adalah sangat besar. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal mau bertobat, pasti Allah akan mengampuninya atau merahmatinya. Para siswa, Demikian tadi pembahasan hadis tentang rahmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Untuk selanjutnya, kami minta kepada kalian untuk membaca hadis tersebut dengan diulang-ulang beserta artinya agar mudah untuk menghafalkannya. Selain itu, kami minta kepada kalian untuk membaca tentang penjelasan atau tentang isi kandungan hadis tersebut, dan kemudian mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya, cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Jundia yang telah berbagi kepada kita tentang hadis rahmat Allah. Semoga kalian selalu bahagia dalam belajar ya. Ingat MTS Negeri 9 Bantul Happy Student Successful Mas Simba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang mendapat notifikasi video terbaru. Kemudian, tekan suka jika suka, tekan tidak suka jika memang tidak suka. Lalu, bagikan ke teman-temanmu jika kamu merasa video ini memiliki manfaat. Sekali lagi, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.